Sama seperti kulit, kesehatan rambut juga banyak dipengaruhi asupan makanan yang kita konsumsi. Pasalnya, jika asupan makanan yang dimakan tidak memiliki gizi, bukan tidak mungkin masalah rambut rontok bisa kita alami. Lalu, makanan apa saja yang dapat menyebabkan rambut rontok? Jika terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat memicu kerontokan rambut. Makanan dengan kandungan tersebut dapat membuat ketidakseimbangan hormon dan menyebabkan lonjakan gula darah, androgen yang mengikat rambut rontok, serta memicu diabetes dan obesitas. Kondisi tersebut dapat membuat pengidap mengalami rambut rontok hingga kebotakan. Komposisi rambut yang terdiri dari protein yang disebut keratin. Terlalu sering mengonsumsi minuman beralkohol akan berdampak negatif pada sintesis keratin yang membuat kekuatan rambut lemah dan kehilangan kilau alaminya. Alkohol juga membuat kondisi rambut kehilangan banyak nutrisi. Hal itulah yang akan menyebabkan kematian pada folikel rambut di kulit kepala. Soda diet seringkali dianggap lebih sehat karena kandungan gula yang rendah. Padahal soda diet tetap saja mengandung pemanis buatan yang disebut aspartam. Dampak negatif dari kelebihan aspartam di dalam tubuh berpotensi dalam merusak folikel rambut hingga mengalami rambut rontok. Junk food merupakan makanan cepat saji yang tinggi lemak jenuh yang memicu kerontokan rambut. Selain itu, makanan junk food membuat kulit kepala lebih berminyak serta mengalami penyumbatan pori-pori yang memicu folikel rambut menyempit sehingga mudah rontok. Telur sangat bagus untuk kesehatan rambut. Akan tetapi, manfaat tersebut bisa dirasakan ketika telurnya dikonsumsi saat matang. Lain hal jika terlalu sering mengkonsumsi telur mentah. Sebab zat avidin yang ada pada putih telur mentah dapat bergabung dengan biotin dan dapat menghambat penyerapan nutrisi rambut. Kadar merkuri yang terkandung pada ikan juga dapat menyebabkan kerontokan rambut tanpa disadari. Adapun beberapa jenis ikan yang memiliki kadar merkuri tinggi seperti king mackerel, hiu, ikan todak, hingga beberapa jenis tuna.